أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا آمين يا رب العالمين Surah Al-Baqarah ayat 102 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَاتَّبَعُوا dan mengikuti oleh mereka, mereka Yahudi. مَا تَتْلُو akan مَا yang membacakan oleh setan-setan. مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ wattaba'u dan mengikuti oleh mereka ma tatlu akan apa, akan sesuatu tatlu yang dibaca oleh setan-setan. Wattaba'u atfun ala nabadha dan bermula wattaba'u itu atfun, itu ataf ala nabadha, ataf kepada ala nabadha di belakang. Wattaba'u dan mengikuti oleh mereka ma tatlu akan sesuatu yang membaca talat, yang membaca oleh setan-setan. Ala ahdi mulki Sulaiman, di atas masa kerajaan Nabi Sulaiman. Apa ma tatlu, sesuatu itu apa? Minas sihri, dari sihir. Jadi min bayan, menjelaskan ma. Mengikuti oleh mereka akan sesuatu yang membaca oleh setan. Ala di atas, maksudnya di atas pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Apa sesuatu yang dibaca oleh setan? Minas sihiri, dari sihir. Artinya Yahudi mengikuti sihir. Wakanat dafanathu tahta kursiyihi. Kanat apa? Wakanat dafanathu atau dafnatuhu. Coba kita lihat dulu. Wakanat. Nah. Dan ada ianya setan. Itu dafanatuhu, mengubur ianya setan. Hu akannya sihir. Tahta kursiyihi, di bawah kursinya Nabi Sulaiman. Begitu dulu maknanya. Wakanat dafanathu dan ada ianya setan, itu menguburkan ianya setan akannya sihir. Tahta kursiyihi, di bawah kursinya Nabi Sulaiman. Setan menguburkan sihir atau kitab sihir di bawah kursi Nabi Sulaiman. Kapan kejadian itu? Lamma nuzi'a mulkuhu, manakala diambil akan kerajaannya Nabi Sulaiman. Lama nuzi'a, manakala diambil, dicabut akan mulkuhu, kerajaannya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pernah kehilangan kerajaannya selama 40 hari tidak berpuasa. Au kanat tastariku sam'a, atau ada dua penafsiran. Kanat, ada ianya setan, kembali ke sayatin, jamak lah, jadi mu'annas. Atau karena tastariku sama, ada ianya setan-setan, itu tastariku, mencuri ia. As-sam'a akan dengar, mencuri ia akan dengar, mencuri dengar. Jadi dulu setan, sebelum Nabi kita lahir, setan bisa naik ke langit, mendengar bunyi-bunyi sesuatu. Bunyi-bunyi di Lauh Mahfudz, mungkin bunyi-bunyi rahasia-rahasia langit ya. Setan bisa mendengar. Begitu Nabi lahir, langit dijaga ketat, setan gak bisa lagi. Atau ada ianya setan, itu tastariku sam'a, mencuri ia akan dengar. Watadumu ilaihi akadziba, dan menambahkan ia. Watadumu, menambahkan ia. Ilaihi, kepadanya sam'a, kepadanya yang didengar tadi. Akadziba, akan kebohongan-kebohongan. Jadi setan dapat informasi dari langit dia, mencuri informasi, kemudian ditambah lagi kebohongan-kebohongan. Padahal informasi dari langit benar, ditambah kebohongan dari setan, kemudian dia menyampaikan kepada para dukun. Nah, akhirnya sesatlah dukun. Orang yang pergi ke dukun pun ikut sesat. Ini
Oh, karena ada yang setan, tastariku sama mencuri, ia akan dengar, mencuri informasi maksudnya. Fatadumu ilahi, dan menambahkan ia kepadanya apa yang didengar. Akadiba, akan kebohongan-kebohongan. Watulqihi ilal kahanati, dan menyampaikan ia. Tulki, mencampakkan. Menyampaikan ia akannya kebohongan tadi. Ilal kahanati, kepada para pendeta, para dukun. Kahanah, para dukun. Kahin, dukun. Fayudawinunahu. Maka, dawana yudawinu, menyusun oleh mereka. Maka menyusun oleh mereka para kahanah, para dukun. Hu, akannya kebohongan tadi. Ya, ini ceritanya panjang banget ya. Jadi setan bisa naik ke langit mendapatkan informasi. Ada informasi benar. Kemudian ditambahkan dengan 100 kebohongan. Atau 99 kebohongan. Sudah jadi 100. Jadi kebenaran satu, kebohongannya 99%. Kemudian dia menyampaikan berita itu kepada para dukun. Para dukun mengarangnya dalam kitab-kitab, membukukan. Nah, kan? Jadilah buku sihir nanti. Ini ceritanya. Kemudian. Wa fasya zalika, dan menyebar. Fasya. Dan menyebarlah demikian. Wasya'a, dan masyhurlah, fi'il madhi. Fasya fi'il madhi, sya'a fi'il madhi. Maka masyhurlah oleh demikian, terkenal ke mana-mana. Wasya'a, dan menyebar juga. Annal jinna ta'lamul ghaibah. Maka menyebar, dan menyebarlah oleh bahwa sungguh jin itu tahu ia akan yang gaib. Jadi beredar informasi ke seluruh penjuru bumi bahwa jin tahu yang gaib. Akhirnya orang datang minta tolong ke jin. Ya kan? Ceritanya, kita baca dulu. Kemudian sesudah terjadi itu, fajama'a Sulaimanul Kutuba, maka mengumpulkan oleh Nabi Sulaiman akan kitab-kitab. Kitab-kitab sihir ini dikumpulkan semuanya. Wadafanaha, dan menguburkan ianya Nabi Sulaiman akannya kitab-kitab. Dikuburkan kembali. Falamma mata, maka manakala meninggal ianya Nabi Sulaiman, dallati syayatinu, saya menunjukkan oleh setan-setan, alaiha, di atasnya kitab-kitab, annasa, kepada manusia, akan manusia. Falamma mata, maka manakala meninggal ianya Nabi Sulaiman, dallati syayatinu, saya menunjukkan oleh setan-setan, alaiha, kepadanya kita-kita, kepada manusia. Fastakhrajuha, maka mengeluarkan oleh mereka manusia akannya kita-kita. Karena Nabi Sulaiman sudah menguburkannya. Setan tahu di mana kuburnya. Begitu Nabi Sulaiman meninggal, setan kasih tahu kepada orang-orang agar menggali. Di situ ada kitab ajaib katanya. Ya. Fastakhrajuha, maka mereka mengeluarkan akannya kita-kita yang isinya kebohongan. Fawajadu fiha sihra, maka mereka mendapati dalamnya kitab akan sihir. Faqalu, maka berkatalah mereka setan. Apa kata setan? Innama mallakakum bihada. Innama mallakakum bihada. Hanya saja menguasai, memiliki. Hanya saja merajai ianya Nabi Sulaiman. Boleh. Merajai boleh. Menguasai boleh. Hanya saja menguasai ianya Nabi Sulaiman akan kamu, bihada, dengan ini sihir. Kenapa Nabi Sulaiman jadi raja besar, mampu menundukkan semuanya? Ini Nabi Sulaiman mempelajari sihir, kata setan kepada manusia. Fata'allamuhu, maka pelajari olehmu akannya sihir. Fata'allamuhu, maka pelajari olehmu, hai manusia, akannya sihir. Kamu juga harus belajar sihir. Warafadu kutuba ambiyaihim, dan membuang oleh mereka akan kitab-kitab nabi mereka. Akhirnya kitab para nabi, Taurat, Zabur, Injil dilupakan, enggak diamalkan. Yang dipraktekkan kitab sihir. Saya juga ngantuk hari ini.
Qala ta'ala, berkata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah berkata tabri'atan, maf'ul li'ajlih kemarin? Qala, berkata ya Allah ta'ala, kenapa Allah berkata tabri'atan li Sulaimana? Karena membebaskan bagi Nabi Sulaiman, tabri'ah. Untuk membebaskan Nabi Sulaiman, bahwa Nabi Sulaiman enggak mempelajari sihir. Waraddan 'alal Yahudi, dan karena membantah kepada Yahudi, fi qaulihim, pada ucapan mereka Yahudi. Apa ucapan mereka? Unduru ila Muhammadin yadhkuru Sulaimana fil anbiya'i wa ma kana illa sahiran, kata Yahudi. Unduru ila Muhammadin, lihat oleh kalian kepada Muhammad. Yadhkuru Sulaimana, menyebutkan ia akan Sulaiman, fil anbiya', dalam golongan para nabi. Menyebutkan ianya Muhammad akan Sulaiman dalam golongan para nabi. Wa ma kana illa sahiran, padahal tidak ada ianya Sulaiman kecuali si tukang sihir. Kata Yahudi. Kata Yahudi, lihat Muhammad, dia menghitung para nabi, salah satu di antara para nabi yang dihitung oleh Muhammad yaitu Sulaiman. Sulaiman dianggap nabi, padahal Sulaiman itu kan tukang sihir, kata Yahudi. Kemudian Allah menurunkan ayat ini untuk membantah klaim Yahudi itu. Apa bunyi ayatnya? Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Wa ma kafara Sulaimanu, dan tidak kafirlah oleh Sulaiman. Dan tidak kafirlah oleh Sulaiman. Makna tidak kafir Sulaiman, Nabi Sulaiman enggak mengamalkan sihir yang bisa menyebabkan beliau jadi kafir. Karena mempraktekkan sihir bisa jadi kafir. Wa ma kafara Sulaiman, dan tidak kafirlah oleh Sulaiman. Artinya lam ya'malis sihra. Tidak membuat ia akan sihir. Tidak mengamalkan ia akan sihir. Tidak mempraktekkan ianya Sulaiman akannya sihir. Kenapa? Li'annahu kufrun. Karena sihir itu kekafiran. Walakinna, walakinna bitasydidi wa takhfif. Jadi lakinna kita baca pakai tasydid boleh, lakinna boleh, takhfif boleh, lakin juga boleh, lakin saja. Walakinna syayatina kafaru, tetapi setan-setan, tetapi setan-setan itu kafaru, kafir mereka. Yu'allimuna an-nasa sihra. Hal keadaan setan mengajarkan oleh mereka akan manusia akan sihir. Al jumlatu halun min dhamiri kafaru. Bermula jumlah. Jumlah yu'allimunan nas. Itu hal. Min dhamiri kafaru, dari dhamir kafaru. Tetapi setan, kafirlah mereka setan. Nah mereka kan. Hal keadaan setan itu yu'allimunan nasa. Mengajarkan oleh mereka akan manusia akan sihir. Setanlah yang mengajarkan sihir kepada manusia. Wa ma yu'allimunahum ma anzala 'alal malakaini wa yu'allimunahum, dan mengajarkan oleh mereka setan akan mereka manusia, ma anzala, ma unzila, akan sesuatu yang diturunkan akan dengan sesuatu 'alal malakaini, kepada dua malaikat, alhamahu. Jadi makna anzala alhama atau ulhima, ya. Kenapa alhama? Ulhima. Ulhimahu. Jadi ulhima memaknai unzila. Wa yu'allimunahum, dan mengajarkan oleh mereka setan akan mereka manusia, ma unzila, akan sesuatu yang diturunkan akan ia sesuatu kepada dua malaikat. Artinya ulhima yang diilhamkan akan keduanya dua malaikat, hu akannya, akannya ma. Apa ma itu? Minasihiri, dari sihir. Jadi setan mengajarkan apa yang Allah turunkan kepada dua malaikat, yaitu sihir. Diajarkan oleh setan kepada manusia. Wa quri'a bikasril lam. Wa quri'a bikasril lam, dibaca dengan kasrah lam. Maknanya malaika ini dibaca akan dia dengan kasrah lam. Ada qira'ah malika ini. Kalau malaika ini dua malaikat, kalau malika ini dua orang raja. Yang kita sering dengar cerita Harut dan Marut kan, ada yang bilang itu malaikat, ada yang bilang itu raja.
Al-Kainaini bibabila Haruta wa Maruta. Kainaini kita naik kepada malaika ini. Dua malaikat Kainaini yang ada keduanya dua malaikat bibabila di negeri Babil. Baladun fi sawadil Iraq. Dianya Babil itu satu negeri di pelosok Irak. Nah, sawad. Di pelosok. Jadi Babil itu negara apa bagian dari Irak. Ma yang diturunkan kepada dua malaikat Kainaini yang ada keduanya dua malaikat bibabila di negeri Babil. Siapa dua malaikat itu? Haruta wa Maruta. Harut dan Marut. Badalun, dianya Harut itu badal. Harut kita badal kepada malaika ini, ghairu musarif. Au atufu bayanen lil malaika ini atau atah bayan boleh juga. Apa itu malaika ini? Nyata yaitu Harut dan Marut atah bayan. Apa maksud atah bayan? Apa itu atah bayan? Coba. Ada yang bisa? Apa itu atah bayan? Ada yang paham? Atah bayan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kita titik dulu di sini. Saya istirahat dulu sebentar. Taruh kita ngaji lagi.